Okey guys, gaji dah naik. Tahniah, RM5,500. Nak beli kereta apa? Jom kita tengok. Kita ambil formula yang sama, RM5,500 bagi 3. Jadi inilah ansuran yang anda mampu, 1833. Okey, kita ambil kalkulator lagi. Ambil harga kereta RM150,000. Katakan kita bagi down payment RM20,000, interest rate 2.5 dan 7 tahun. So ini adalah installment anda, ansuran anda, 1818. So boleh tengok, RM150,000 bayar RM20,000, maka loan yang anda boleh ambil adalah RM130,000 loan, 130,000. So kalau anda ada kereta lama, boleh bayar banyak sikit, boleh beli sampai kereta RM170,000, RM180,000 lah. So jom kita tengok apa kereta yang kita boleh beli. Okay guys, kita guna mudah pula hari ni. Selalu guna Carlis. Ingatkan Carlis yang sponsor saya. Tak ada . So kita pergi ke filter sebelah kanan ni. Kita tekan, kita pergi cari tahun . Manage year. So kita mula dari 2020 sampai 2021. And then kita cari harga, price. Kita mula dari 130,000 lah. Sampai 180,000 lah, tak boleh. Tak boleh lebih. Sebab loan kita RM130,000 saja. So kalau paling banyak boleh masuk deposit RM50,000 je. So kita search . Okey, apakah kereta yang boleh kita beli? Kita tengok dari atas . Ini adalah advertisement, maka dari iklan kereta baru lah. So CX30 157 . Murah 157. Okey, kena berhati-hati . Kadang-kadang kat muda dia orang punya advertisement, hui, harga memang mengancam. Tapi dia nanti dia kata dia belum masuk tax lah, dia belum masuk ni lah, belum masuk tu lah. Sebab tu saya lebih suka guna Carlis. Okey, itu sebab saya. Okey, lagi satu adalah Triton Athlete 139. Lepas tu Forester 157. Peugeot 3008 . Ada diskaun tau sekarang. Saya kalau tak salah RM10,000. CRV. Okey, CRV 136. Ini adalah 2.0 punya lah. And then Ford Wildtrak 144. Okey, kita tengok kat bawah pula. Corolla Altis 134 boleh beli. Serena boleh beli. Apa ni? Hilux boleh beli. XV, Subaru XV boleh. Apa lagi yang ada? Athlete dah tengok dah. Isuzu D-Max, Isuzu D-Max. Ford Ranger 131. Honda Accord 166. Inilah yang saya tak faham ni. Kereta RM180,000 boleh dapat 166. Tapi adakah ni harga yang benar? So saya tak tahu . So tuan-tuan, kawan-kawan, sila pergi cek. Kadang-kadang yang ni, hui, macam betul tapi bukan. Okey, ada lagi kereta kat bawah, Mitsubishi semua samalah. Okey, Volkswagen Passat 144. Ini adalah kereta apa? Dia kata tak tipu ni. Elegance. Okey, boleh nampak Silver Speed used car. Ini adalah used car, kereta yang pernah pakai, sudah dipakai. So kita tengok apa mileage dia. 15,000 sampai 20,000 . So dah pakai dah, dah guna 20,000. So 144 160 boleh dapat kereta baru dah kalau saya tak salah. So jangan terpengaruh. Saya lebih suka beli kereta baru lah. Okey, yang ni Honda Accord baru ke lama? Baru. Tengok, tekan details, ada condition and then new . So kalau new dia barulah. Apa lagi yang ada? CX-5 Honda Accord CX-5. Macam tu je lah itu. Volkswagen Tiguan 167 . Volkswagen Tiguan 167. Ni harga sabar. Sebab tu 16 lebih. Navara 140. Okey, Navara kita tahu 14 lebih. Apa lagi kereta yang ada? Fortuner 168. New facelift. Okey, 168. Dia ada diskaun sampai 16,000. Woi, tak ada orang beli Fortuner ke?
Kita apa lagi? Ford Ranger pelbagai eh. Honda Accord, CX-5 semua dah. Ah, Hyundai Starex. Nampak Hyundai Starex. Okey, nampaknya macam itulah gaya. Ah, Suzuki Jimny. Yang ni kereta Recon eh. Ah, tahun 2020 tapi dia confirm kereta Recon sebab kereta baru belum masuk lagi. Nampak ah, nampak condition Recon. Sebab setahu saya masa saya pergi Suzuki dekat NASA tu, dia kata akan masuk kalau tak salah antara bulan 8 sampai bulan 11. Okey. So sekarang PKP, maaflah saya tengok dia lambat sikit. So dijangka yang baru antara harga 180 sampai 200,000. Suzuki Jimny eh. Okey, ini kereta yang paling cantik warna merah. Siapa yang belum tonton video walk around saya, pergi tonton eh. Ini adalah Sonata. Kereta dia cantik eh. Tiguan CX-30. Eh, DS7. Okey, ini DS7 eh. Ah, ini rare sikit. Tengok details, ini kereta baru tau. DS7 1.6. Jom kita tengok spek dia. Ini gambar dia eh. Eh, lebih murah apa daripada hari tu yang kita nampak kan? Apa spek dia? Oh, tahun dia 2020, mileage dah sampai 5,000 walaupun dia kata baru. Apa dia kata? Spirit of Avantgarde. Yada. Okey, dia punya spek eh 165240. Okey, sama lebih kurang sama dengan apa nama? Peugeot 3008. So the spec is about the same. Okey. Oh, samalah 149. Eh, ini kereta demo ah. Okey. Kenapa dia 149 sebab dia kereta demo. Eh, kereta demo 149 okey apa? Eh? Ha, yang 199 tu adalah pre-register. Tak tahulah apa beza dia. Okey, pergi cari. Apa lagi kereta yang ada? Okey, saya rasa itu sajalah. Okey, jom kita pergi tengok dekat Kalis pula. Okey, kita kat Kalis sekarang. Samalah eh, semua dah pandai dah. Nak search kereta, tekan search. Lepas tu pergi ke bawah, advanced search. Dekat advanced search, pergi ke price. Tulis 120. Oh, dia tak ada. Okey, kita ambil 150 sampai 200. Tengok boleh tak? Apa kereta yang kita boleh dapat mungkin? 2020, 2021. Okey, search. Oh, BMW X1. Berapa harga dia? Ha, aku paling pantang macam ni ya. Tak ada harga. Okey. Ini adalah under feature. So dia nak you call dia sebab tu dia tak bagi harga tau. Ah, ni Subaru WRX 185 boy. Ha. Okey, ni minta diskaun mesti dapat. Ni adalah apa? Used car lah. 20 sampai 25,000 kilometer. Eh, tapi okey apa pada boy racer yang suka-suka kereta ni? Mileage 24,000 eh. Ada eyesight boy, jangan main-main. Eh, boleh tahan. Mana dia? New Delta Auto World Grand Promotion. Dekat Banting, Jalan Kelang Banting. Okey. Pi tengok. Ui, ni kali pertama saya nampak STI lah. WRX STI eh. Mengancam ni. Okey. Ha, aku dah teruja tengok. Kadang-kadang kita kena check 2-3 tempat lah. Okey, Mazda 3 eh. Ha, tadi kita tak cakap Mazda 3, ini kereta yang paling mahal sekali dalam segmen dia. Tapi kereta ni seksi lah, seksi. Dari luar tengok kereta dia seksi. Tapi kena ingat, kereta ni kalau anda driver yang tak bagus eh, jangan beli tau. Sebab dia punya C-pillar tahu mana? Lepas pintu belakang tu, antara pintu belakang dengan bonet kat belakang tu, dia punya C-pillar memang tebal. So kalau anda tengok kat belakang, driver tak nampak tau. So kena bergantung pada dia punya apa nama, kamera saja. Tapi dari luar nampak kereta ni memang seksi gila. Okey, Mazda 3. 154. Kalau tak salah ini adalah 170 harga dia. 16 lebih ya. 16 lebih kalau tak salah. Okey, Toyota Harrier yang Recon pun boleh dapat. Eh, tapi dia punya mileage rendah eh. Okey, Toyota Harrier anda kena pergi buat kajian tau. Tengok dia punya rims, dah tahu dia ini adalah low spec. Okey, tengok rim dah tahu ini adalah low spec. Tak percaya tengok. Apa dia kata? New facelift tadadadada, tak ada. Dia pandai, dia tak tulis. So saya rasa ini adalah low spec. Tengok dia punya
Tengok dia punya dashboard, tengok dia punya leather seat warna hitam. So ini adalah low spec. Kalau dia high spec, dia adalah dua warna. Kalau tak salah, kalau tak salah. Okey, kereta Recon saya kadang-kadang pun keliru juga. So sila tengok betul-betul eh. Tapi 188 okey lah. Yang belum tengok kereta walk around Harrier, Toyota Harrier, pergi tengok. Saya ada 2-3. Eh, pergi tengok. Kereta apa ada lagi kita nak tengok? Kereta-kereta Peugeot 5008 pun boleh eh. 5008 pun boleh, 173 kena bayar deposit lebih kurang 40 lebih ribu lah. Tapi sekarang dia ada promo tau. Dia ada discount 10,000 kalau tak salah. Peugeot. Ah, Camry 169. Okey. Ah, gaji 5005 boleh beli Camry, tapi ini bukan baru eh. Ini used car. Ini adalah used car. So kalau used car 169 tak baloi lah. Sebab kenapa? Walaupun mileage dia 8,800, anda kena bayar interest yang lebih tinggi, 3 poin lebih. Kalau beli kereta baru, 2 poin lebih baru. Harga kereta baru baru 1,8 lebih. Baik beli kereta baru. Okey, kadang-kadang kita kena ingat tau. Jangan tengok harga saja. Kena ingat bila bayar interest rate, kena kira betul-betul. Okey, ini kereta baru. Tengok, kereta baru 1,85 je. Okey, dia ada discount lagi. Jangan takut. Tengok, penjimat ada berapa diskaun? RM11,000. Okey, pergi cek betul-betul. 169 dengan 185, baik aku beli 185 kereta baru. Betul tak? Okey, kereta apa ada lagi? Ui, BMW X1 195. Okey, 195 kena bayar down payment berapa? Kira betul-betul. Kena bayar lebih kurang RM65,000 eh. Jangan main-main, tak lepas ni. Unless anda ada kereta lama, anda trade-in dapat balik 60 lebih ribu, boleh lah, boleh beli. Okey, Suzuki Jimny ada lagi eh, 185 eh. Apa lagi kereta? Hyundai Santa Fe, okey, Hyundai Santa Fe 169. Okey, ini kereta baru. Tidak juga ada mileage. Kereta baru ke kereta lama ni? Used car nampak. Nampak dia tulis sebagai used car. Okey, Santa Fe. Tak apa, kita nak tengok apa jenis kereta yang kita boleh beli je. Eh, masa kita survey kereta macam ni lah. Happy kan? Okey, BMW X1 192. Tapi ini adalah used car eh. Walaupun mileage bawah 5,000, ini adalah used car. Oh, kereta 2021 lah. Kereta tahun ni. Boleh tahan juga, 192. Okey, Mazda CX-8. Mazda CX-8 pun kereta yang cantik eh. 2.5, engine dia memang mantap, gearbox dia bagus, saya tekan dia memang sedap. Yang belum tengok review pandu uji, sila tengok. Dengar dia punya bunyi engine memang shock. Kalau antara CX-5 dengan CX-8, boleh beli, kalau mampu beli CX-8, jangan beli CX-5. CX-5 saya tak suka, CX-8 punya engine bagus. Yang ni NA punya engine. Dia punya bunyi, memang best. Okey, saya rasa itu saja kereta-kereta yang adalah dalam lingkungan bawah RM180,000. So, saya harap anda akan dapat cari kereta idaman anda. Jumpa lagi. Bye-bye.